Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada dekat warung Haji Harobiah. Sebenarnya nak review untuk popiah dan kebetulan rezeki aku jumpa dengan owner Haji Harobiah. So kalau korang datang kat sini, aku suggestkan antara pot yang terbaik untuk sarapan di Melaka, datang dekat warung Haji Harobiah. Alright. Assalamualaikum. Welcome back to the Super Daily Channel. Okay, aku rasa aku dah lama tak buat konten untuk review makan. Okay, hari ni aku terpanggil because aku ada urusan di Melaka, kampung aku sendiri. So, aku nak buat review tentang satu kedai makan antara pot yang terbaik di Melaka bila korang nak cari sarapan. Dia betul-betul berhadapan dengan Casa Bonita Hotel. Maknanya warung Haji Harobiah. Okay, so kalau korang nak tahu apa yang special kat sini, sebab apa aku datang sini, stay tuned and jom ikut aku. Okay, macam tadi aku dah tunjuk kat korang macam mana korang nak cari kedai ni. Aku akan pin location dan juga nombor telefon. Okay, episod kali ni sebenarnya aku nak review popiah ni. Popiah yang aku buat close up shot tadi. Okay, popiah ni antara popiah yang aku rasa paling sedap dekat Melaka dan juga aku pernah ada makan dekat Kajang dulu. Dia similar macam aku punya video sebelum ni, popiah di Ceras. So dia sama, kalau aku datang Melaka memang macam dia. Yang specialnya dulu, popiah ni dia ada masa bulan puasa je. Korang kena cari dekat depan Tesco Cheng, dekat ada homestay segitiga tu, ataupun di Bazar Ramadan Cheng. Dia buat masa bulan puasa je. Tapi untuk kali ni, diorang dah niaga dekat satu kedai ni. Nama dia Warung Haji Harobiah. So, pada siapa yang rindukan popiah dia, korang boleh datang di Warung Haji Harobiah tapi pagi saja. Yang ni anak kepada owner tadi. So, hari ni rezeki aku lah walaupun makanan tak banyak sebab datang lambat. Yang ada saja datang lambat. So, tapi jumpa anak, jumpa owner. So, dia berniaga di Warung Haji Harobiah ni waktu pagi saja. And selected menu, dia ada lontong darah, popiah basah, popiah goreng. Dan ada beberapa lagi menu untuk nasi impit lah. So aku nak review hari ni adalah popiah basah ni. So jom tengok aku makan. Pada aku ni aku cuba popiah basah . Allah, sedap tu. Hari ni aku ditemani oleh wife and anak-anak aku. Rasa dia terbiji macam popiah yang aku review kat Ampang, Cerah tu. Sedap dia. Sebab ini adalah popiah kegemaran mak aku sebenarnya. So, kalau korang datang Melaka, tak tahu nak sarapan mana, korang boleh try kat Warung Haji Harobiah. Cari popiah ni dan juga menu-menu yang ada sekitar Warung Haji Harobiah ni. Okay, second menu aku nak try popiah goreng. Bukan nak try, aku nak makan. Aku nak bagi tahu korang sedap ke tak sedap. Teringat bulan puasa, geng. Basically aku datang hari ni lambat. So kedai dah nak tutup. Korang sorry . So korang akan tengoklah dia orang tengah kemas sebab. So sebab tak banyak sangat menu yang aku boleh review lah.
nak minta maaf, video kali ini ni dia agak bising dan juga aku nak kena cepat sikit sebab diorang nak tutup, so aku tak nak kacau operasi diorang. So hari ni aku makan popiah basah, popiah goreng. Wife aku makan bihun sup. Anak-anak aku makan soto. Aku makan lontong darat dan juga popiah serta roti bakar. Ni guys. Ni roti bakar putih. Okay, pada korang yang nak datang sini, waktu operasi dia 7 hingga 11 pagi, Selasa hingga Ahad. Cuma Sabtu Ahad dia lebih meriah, dia ada sate or whatever. Hari biasa tak ada. And aku nasihatkan korang datang awal untuk korang dapat rasa a few menu yang ada kat sini. Sebab kalau lambat macam aku lah, aku makan apa yang ada je. Punya lontong. Sedap weh. Aku rasa korang memang kena try lontong darat ni. Ini dia pakai roti putih, letak kaya, margarin atau lantar kot. And then dia bakar. Makan dengan kopi panas, cuci tadi tu memang kena kan. Cuma aku punya agak keras sikit sebab aku dah sejuk. Sedap. Overall, aku cakap dengan korang, salah satu tempat yang korang kena datang waktu sarapan. Kalau korang tak tahu nak makan kat mana, kat Ekoroh ni, dekat Lebang ke, Limbungan ke, so korang datang warung Wajah Robiah ni, korang try popiah dia, memang korang takkan lupa. And korang boleh try juga menu-menu yang ada di sekeliling warung Wajah Robiah. Aku recommend korang datang, korang enjoy datang dengan family, makan dengan family. Tapi jangan datang lambat. Kalau datang lambat, korang akan jadi macam aku. Menu banyak tak ada and korang kena makan cepat-cepat sebab diorang dah dah kemas. Okey, aku rasa itu sahaja untuk episod kali ini, part 1. Antara tempat yang korang boleh datang waktu pagi di Melaka, yang korang boleh try kat warung Hajar Robiah. Korang boleh try dia punya roti bakar, biusuk, dia ada mie kari, dia ada ayam penyek. Dan special dish yang aku recommend, by aku, korang kena datang rasa popiah basah ni. Serius, memang padu. Itu sahaja untuk kali ini. Ada sebarang cadangan, drop komen. Jangan lupa subscribe, like and share this video. And kita jumpa next video. Stay safe. Peace.